guys, Alea Beats here. Enjoy. Kalian pada tahu nggak kalau ada anak baru? Nah, dia itu temanku tahu. Bukannya dia seleb ya, ya nggak sih? Iya deh, kayak gitu pokoknya sama aja kayak aku. Mungkin dia nanti kesini. Itu dia. Halo teman-teman, boleh join nggak? Iya boleh, wah masa nggak boleh sih? Sini-sini duduk. Wah, makasih ya. Iya. BTW kalian belum kenalan loh. Saling kenalan yuk. Iya, aku lupa kenalin ya. Nama aku Kelsey. Oh iya, hai Kelsey, kenalin. Nama aku Hazura. Kalau kamu siapa? Salken, gue Stella. Salam kenal ya, semoga kita jadi teman baik. Oh, Stella, iya. Gimana kalau kita nginep di rumah aku bareng-bareng nih? Kan besok hari Minggu, besok juga libur. Aku tanya mama. Kimi pulang. Mama, Kimi mau minta sesuatu, boleh nggak? Mama, Kimi diajakin Hazura buat menginap di rumahnya. Kalau gitu, kapan? Jam berapa pulangnya? Nah, habis ini berangkatnya. Pulangnya besok jam 8, Mama. Kan besok libur. Jadi nanti malam kita mau spend tonight together. Wow, that sounds fun. Yaudah, boleh ya, sayang. Tapi jangan repotin Hazura ya. Dan jaga diri baik-baik. Oke, boleh-boleh aja kok. Udah sana, enjoy. Yes. Oke, Hazura, I'm coming. Nah, aku udah packing. Sekarang aku mau berangkat dulu ke rumahnya Hazura, guys. Temenin ya. Ini mamanya. Tante permisi, tempat kamar Hazura di mana ya? Oh, itu sayang di sebelah situ. Kamu party tonight ya? Semoga kamu enjoy ya. Wah, iya. Makasih ya, Tante. Kimi, permisi dulu ya, mau masuk kamar Hazura. Iya, hati-hati ya. Hazura, aku datang. Hazura. Wah, sudah main duluan dia. Kayaknya itu Kimi deh, aku samperin dulu ah. Iya, Kimi, bentar. Akhirnya kamu hadir juga. Syukurlah kamu hadir. Laela, emang siapa yang gak hadir? Stella, katanya malam ini dia akan menemani keluarganya ke rumah sakit. Kan salah satu anggotanya lagi sakit. Kasian ya. Oh, rupanya begitu. Doain aja deh. Nah, yaudah. Ayo sini-sini, mari-mari masuk. Taruh aja itu tasnya di sebelah sini. Iya. Iya, Zura gak sabar banget sih. Itu kenapa di kamar gue ada suara cekikikan ya? Gue cek. Astaga, adik aku. Haelah, dia malah party tonight sama temennya. Kayaknya hari ini aku bakal gak bisa deh tidur di kamar. Ngomong teman aja udah mending. Bro, Asher, boleh gak numpang tempat tidurnya bareng gitu? Gue gak bisa tidur di kamar gue, banyak cewek-cewek. Lo kesini jemput gue. Emang ada apa ya? Itu loh, adik gue party sama temennya. Mana juga bilang-bilang lagi. Kasur gue jadi berantakan. Ya udah sih, biarin aja. Lagian mereka seneng-seneng. Kamu gak boleh ngehalangin kebahagiaan orang lain kan? Ah, udahlah, cabut aja. Iya. Thank you.
Ini udah malam. Ayo ganti baju binatang yang kita janjikan kemarin. Maksudnya tadi. Iya, aku lupa. Yaudah, yuk, yuk ganti. Kita mandi dulu nih bareng-bareng. Baru ganti. Iya, yuk, yuk. Gas gak, gas gak. Yuk, gas lah, usah enggak. Kapan-kapan pakai baju ini lagi yuk. Iya, 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 sekarang kita make a dinner. Kalian tahu nggak? This is the best day of my life. Ya, tapi gue udah ngantuk. Tidur yuk. Ya udah, yuk tidur di dalam kamar aku.